supaya rakyat tahu bila nak masuk pilihan raya, walaupun Najib dah ke dalam, Rosmah dah ke dalam, Zaid tak apalah, ke dalam tak ke dalam ikut suka dia lah tak. Bila sedari-sedari tengok muka Ismail Sabri, walaupun muka kita kesian kat dia, sedari-sedari kena ingat bahawa kita nak tukar kerajaan bukan sebab nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sedari-sedari kita nak tukar kerajaan bukan sebab nak angkat orang kita ni dapat jawatan. Kita nak tukar kerajaan kerana kerosakan ini, kalau kita tak selesaikan sekarang, kita akan wariskan dan masalah itu akan jadi lebih besar dan lebih besar 5-6 tahun akan datang. Kalau contohnya tahun 2011 masuk 2013, Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat masa itu menang pilihan raya 2013. Saudara Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tahun 2013. Saudara-saudari, saya yakin kapal kita paling kurang 3-4 biji dah siap sekarang, saudara-saudari. Bersatu Latif. Latif ni duk sibuk. Bukan bini aku. Jenak bukan bini aku. Tak apalah, cerita bini kau ke tidak, kita masuk mahkamah. Kita jawab kat mahkamah. Tak apa. Isu dia begini. Kamu dah belanja sampai 7 bilion. Baki wang tinggal 2 bilion. Hishamuddin minta lagi 2 bilion. Dia kata 11 bilion maksimum. Saya nak tanya saudara-saudari dan saya akan tanya dalam minggu-minggu akan datang. Sampai sekarang kerajaan PAS UMNO Bersatu ni belum jawab. Sebenarnya dengan wang yang kita ada, bila kita tambah pun lagi 2 bilion, sebenarnya berapa kapal yang akan siap? Saya nak beritahu saudara-saudari, saya dah bercakap dengan kawan-kawan yang dalam Navy yang duk buat kapal semua ni. Kalau siap 2 pun mereka bergembira, saudara-saudari. Kalau 2 pun dia rasa dah puas hati dah, okey dah tu semua. Masalah kita, orang lain ada 8 kapal, 10 kapal, kita ada 2 kapal. Kapal itu pula lewat sampai 1 dekad. Orang lain nanti tambah lagi 10 kapal. Akhirnya macam Amin kata tadi, kita jadi negara bahan lawak dunia. Bukan saja mengundi atas sampan, lawan orang lain pun, Indonesia datang kapal besar, Singapura datang kapal besar, China datang kapal besar, kita dengan sampan kita, dengan kapas kita, saudara-saudari. Kalau saudara-saudari ada anak-anak yang jadi Navy ni, yang nak pergi berperang, apa perasaan saudara-saudari? Pak mentua saya, orang askar, ni zaman konfrontasi. Tadi dia berkata, beritahu, sekarang ni nak dekat pilihan raya, keluar pengumuman. Kerajaan sudah pun selesai membuat kajian untuk membayar imbuhan satu kali kepada veteran-veteran tentera yang dulu-dulu ni 20-30 tahun. Dia kata, tiap-tiap kali pilihan raya aku dengar, tapi MARA dah naik, kaki tangan awam dah naik, menteri dah naik, askar dah lah dulu senjata pun tak ada, kena pandai-pandai sendiri. Sekarang ni dia nak bagi RM200 untuk satu kali dalam 5 tahun pun dia berkira. Sebab duit tak ada. Jadi sebab itu kalau kita tak tukar kali ini, saudara-saudari, kalau kita tak tukar, saya yakin UMNO Barisan Nasional ni akan berkubur dalam tempoh 5-6 tahun daripada sekarang. Yang itu saya yakin, saudara-saudari. Mustahil parti yang sudah begitu rosak begini boleh bina balik kekuatan daripada bawah untuk mendepani cabaran zaman kini. Mustahil. Saya tak bimbang langsung. Dato' Sri Anwar tahu, saya kata jangan bimbang. UMNO Barisan Nasional Bersatu PAS ni, dia tak boleh melepasi PRU kali ini. PRU yang akan datang, dia akan lemah. Masalah kita ialah bila kita menang dan ambil alih, kerajaan yang macam mana yang kita warisi, kerana masalah itu terlalu besar dan terlalu besar.